Halo semuanya, makasih kita dapat kesempatan untuk film tabu ini sebenarnya menceritakan tentang dimensi lain. Kita semua yakin lah kalau misalnya mereka tuh ada. Terus ada bokap bedak zaman dulu gitu kan? Lama-lama makin ingat. Hilang kita pas ngomongin, bawa apaan sih? Kita malah ngatangin gitu kan, bawa apaan sih gitu, terus hilang sebentar, hilang, terus tiba-tiba ada lagi ngikutin sampai di base camp tuh ngikutin. Kalau bawain. Aku nyiumnya malah bawa nyium kembang menyan gitu. Iya sama menyan kayak pengantin zaman dulu gitu loh, kayak iya baunya gitu deh, aroma-aroma aja. Tapi, sama perasaan sama sempet genset mati juga kan, iya sempet di hutan tiba-tiba mau setiap mau take. Tapi kalau kenapa kan kita nggak ngeliat, cuma bunyi suara pas di hotel penginapannya tuh ada anak ayam, kursi kayak keseret-seret gitu ada, tapi kita nggak tahu itu kita positif thinking aja apa itu manusia atau apa itu makhluk gaib. Soalnya kan itu hotelnya juga pas kita tempat itu agak kayak bangunan lama gitu, kayak bangunan Belanda gitu nggak sih? Nah di situ aku ke kamar mandi duluan, biasalah cewek kan bersih-bersih ya di situ. Aku mainan HP, tiduran sambil nonton TV kan. Tapi aku main HP tuh sambil kayak antara tidur dan gimana ya, masih merem-merem ayam gitu. Aku ngerasa kayak ada orang tinggi banget, terus kayak lagi ngeliatin kayak gitu. Ngikutin gitu ya, perasaan ngikutin gitu ya. Tapi sumpah gue juga punya kejadian aneh pas premier. Iya sama. Hai semua, nama gue Ewing, gue youtuber horor di Indonesia. Menurut gue, film Tabu ini seru banget, asli, beneran seru. Karena di situ juga ada horor-horornya, dan juga ada agamanya, terus juga ada semacam pesan tersirat gitu, ya menurut gue bagus banget. Kalau pengen tahu pesan tersiratnya itu, lu mesti nonton Tabu, tanggal 24 Januari 2019 di bioskop terdekat. Oke guys, terima kasih udah lihat keseruan kita hari ini. Terima kasih Kak Ewing juga karena sudah menemani keseruan kita hari ini juga. So, jangan lupa nanti nonton, stay tune di YouTube Kak Ewing. Sama jangan lupa untuk saksikan film Tabu tanggal 24 Januari di bioskop kesayangan kalian. Jangan ditakuti, tapi mereka butuh dihargai.